manipulator kita yang ketiga, iaitu set precision. Okey, jadi tadi kita dah ada dua, iaitu fix. Okey, kita ada show point. Sekarang ni kita perlukan ataupun kita akan belajar set precision. Okey, set precision sebenarnya memerlukan beberapa perkara, kita akan lihat. Okey, pertama sekali kita perlukan header file ataupun library iomanip. Okey. Jadi kita akan tambah di atas, kita akan lihat contoh selepas ni. Kemudian selain tu, set precision juga perlukan, iaitu fix. Okey, di sini iaitu manipulator fix dan juga show point, iaitu manipulator yang kedua yang kita belajar. Okey, tujuannya adalah supaya kita boleh set kan kita punya nombor, nombor puluhan kita kepada n number of kita kata tepat perpuluhan lah, decimal point ataupun decimal digit. Okey, saya rasa yang ni silap. Okey, saya akan betulkan. Okey, kita boleh tengok contoh. Okey, ataupun saya letak dalam kita punya code di sini. Okey, jadi anda boleh lihat baris nombor 2, saya letakkan header file ataupun library iomanip, iaitu wajib ataupun compulsory for manipulator set precision ni. Kemudian ni adalah pemboleh ubah yang kita gunakan sebelum ni, sama juga. Kemudian ini adalah output, cuma baris ke-11. Okey, saya gunakan ketiga-tiga macam saya sebut, saya perlukan fix, saya tulis fix di sini. Kemudian insertion operator, kemudian show point. Okey, saya gunakannya juga, dan kemudian insertion operator sekali lagi dan set precision. Okey, dan dalam kurungan saya letak 5, maksudnya kita akan ada 5 tempat perpuluhan. Okey, 5 decimal digit atau decimal points lah. Okey, jadi yang kita boleh compile, tak ada masalah, dan kita boleh run dan kita dapati kesemua output kita tetap dengan 5 tempat perpuluhan ataupun 5 digit perpuluhan lah. Okey, walaupun kita tengok nombor ini adalah nombor yang besar, nombor tersebut tidak ditunjukkan dalam bentuk saintifik ataupun bentuk eksponen. Okey, ditunjukkan dalam bentuk perpuluhan juga. Jadinya tetap nombor kita dalam 5 tempat perpuluhan. Okey. Jadinya senangnya kan? Kita tengok kat sini disebutkan standard way, okey, ataupun general way to set the number of decimal places adalah by using this command. Okey, cout fix show point set precision n. N ni adalah total number of display digit after the decimal point lah kan, maksudnya nombor perpuluhan tu berapa banyak yang kita nak. Katalah bila kita dah gunakan di sini, okey, kita nak tukar. Okey, sekarang ni output kita semuanya dalam 5 tempat perpuluhan. Sekarang ni kita nak tukar kepada 2. Okey, bila kita nak tukar, kita dah guna baris ni. Okey, kita nak tukar, kita hanya perlu ambil kita boleh abaikan fix dan show point. Okey, contohnya di sini saya ambil saya nak buat outputnya lah. Okey, saya boleh buang fix dan show point sebab tak perlu guna, sebab kita dah guna di atas tadi. Okey, kita macam saya cakap sebelum ni, kita perlu disable dia baru dia tak berfungsi. Selagi mana dia tidak disable, maka selagi itulah dia akan berfungsi. Jadinya kita tak perlu nak guna banyak kali, sekali saja cukup. Tapi set precision ni kita boleh tukar kepada, contohnya saya nak letak 2. Okey, kenapa guna 2? Sebab selalunya kita akan guna 2 contohnya untuk duit kan, RM3.52, RM3.55 kan. So untuk duit selalunya 2 tempat perpuluhan. Okey, dan saya tambah sedikit end line supaya kita punya output nanti tak bercampur dengan output yang di atas ni. Dan saya akan copy dan paste keseluruhan command untuk output begini. Okey, so maksudnya di sini kita jangkakan ni ada 5 tempat perpuluhan, yang di sini semuanya adalah 2 tempat perpuluhan. Okey, kita compile, tak ada masalah, dan kita run. Okey, kita dapatlah. Okey, yang di atas ini 5 tempat perpuluhan daripada atas, dan di bawah ini adalah 2 tempat perpuluhan untuk di bawah sini. Okey, mudah kan? Okey, itu saja. Okey, komannya, okey, tak susah pun. Okey, ni apa yang dimasukkan di bawah ni.
Okay, if you want to change the precision to say 3 decimal places, you just need to write 3. Kalau 2, 2 lah. Okay, so itu saja untuk set precision manipulator.